Halo guys, hari ini sedikit berbagi cara menggosok mata pisau guys menggunakan mesin masak otomatis, dan ini mesinnya. Dan sekarang ini saya melakukan menggosok mata pisau planer. Ini sekarang sedang jalan seperti ini, dan untuk mesinnya sendiri seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tombol untuk on dia punya motor, dan yang ini untuk tombol untuk meja. Yang ini teman-teman, meja dia untuk berhenti sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan di sini adalah derajat kemiringan untuk kita letakkan mata pisau itu sendiri. Di sini kita mau kemiringan berapa kita setel di sini, dan ini tombol kuncinya untuk kanan kiri. Oke, dan yang ini adalah tombol manual jika kita mau mengubah mata ini untuk menggosok mendekatkan lagi ke depan. Nah, yang ini manual. Oke, dan hasilnya sendiri seperti ini teman-teman. Ini yang sudah saya gosok hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, sangat tajam. Dan seperti ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini menggunakan air biar besi pisaunya tidak panas, biar besinya tidak menjadi mudah teman-teman. Seperti ini. Dan kita bisa lihat dari sini teman-teman. Duduk lihat. Nah, ini dari muka depan, ini menggosok pisaunya seperti ini. Jadi kita gunakan air seperti ini biar mata pisaunya tidak mudah teman-teman. Dan hasilnya pastinya sangat akurat dan bagus. Semoga bermanfaat.